Halo guys, selamat datang lagi di channel Bobby Interview. Channel yang saat ini kita rubah konsep dari yang kita curhatan, dari kita cari pekerjaan, sekarang kita cari teman-teman yang banyak sekali yang komen sama saya, Debbie. Jadi, ya, perihal podcast. Bang, abang sudah... Apa? Guys, serius. Guys, saat ini kita berada di perbatasan antara Jambi dan luar Jambi yang pastinya. Kita tepatnya di hutan yang dimana katanya ada saudara kita suku anak dalam. Ya. Jadi sendiri dan saya sudah buat itu karena kemarin si Debi sempat sakit. Ya, terakhir kita buat konten di tempatnya horor, akhirnya dia sakit, jatuh sakit. Ya, lu kesehatan veteran. Ya, veteran. Udah aman deh, Be. Ya, guys. Aman sih, belum sih. Ya, belum aman banget. Oke. Okay. Bisa drop aja. Guys, saya mau kasih tahu bahwa di channel Bobby Interview, setiap hari tayang hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu, setiap jam 5 sore. Jadi bagi kalian di luar sana yang baru subscribe di channel Bobby Interview, pastikan subscribe. Kenapa? Karena kita memberikan nuansa yang berbeda. No settingan, semua real apa adanya. Kita ada Bobby Builder yang dimana kita makan ekstrim dan penelusuran. Jadi di spesial di Bobby Interview kita melakukan podcast di tempat horor. Oke, saya mau kenalkan dulu sebelah kanan saya yaitu Bang Putra, seorang indigo yang konon ceritanya bisa melihat dan bisa komunikasi dengan arwah-arwah dimanapun itu. Yang jelas kita mau kasih tahu bahwa di Bobby Interview kita sudah memberikan, guys, ingat Bobby Builder atau Bobby Interview, kita ada masker, jaket, topi maupun kaos Bobby Builder. Kalian bisa beli di Shopee ataupun di Tokopedia. Serta jika kalian tempat kalian ada tempat yang lebih horor, silakan komen di nomor WhatsApp pribadi saya ini, guys. Oke. Okay? Serta kita mau kasih tahu bahwa kita exist semua sosial media. Pastikan kalian follow semua sosial media kita di bawah sini. Oke, okay, guys. Tanpa panjang lebar, kita mau opening dulu untuk bertanya ke Bang Putra. Bang Putra, saat ini umur berapa? 16, Bang. 16. Iya. Jadi, iya. Sudah indigo berapa lama? Sejak kecil, Bang, dari kecil. Bang. Kecil itu berapa lama? Karena umur 16 pun kecil. 5 tahunan, Bang. 5 tahun. Iya, sekitar gitu, Bang. Ada suara-suara tuh? Apa tuh, Bang? Ini sosok penemu di sini, Bang. Serius. Jadi dulu ada konon ceritanya, Bang. Dulu itu ada sosok wanita di sini bunuh diri. Serius. Iya. Kok kamu tahu? Kan kita baru datang sini. Saya menelaung, Bang. Oh, oke. Okay. Iya. Ini gara-gara... Oke, okay, guys, kita baru dengar. Di belakang kita ada yang bunyi. Oke, okay, terus Putra? Perihalnya masalah hutang piutang, Bang. Terus? Terus wanita tersebut tidak bisa membayar hutang. Kemana bayarnya? Tuh, Bang? Stop dong. Stop. Lu dengar gak? Dengar, Bang. Oke, semua tim komplit sini ya. Oke. Terus. Sehingga wanita tersebut bingung bagaimana cara membayar hutang tersebut, Bang. Iya, terus. Seminggu kemudian wanita tersebut berpikir untuk bunuh diri, Bang. Oke. Dan bunuh dirinya tempatnya berada di sini, Bang. Serius? Mati, iya, Bang. Meninggal, Bang. Itu enggak bisa, Bang. Itu kejadiannya udah tahun silam. Oke. Okay. Berapa tahun silam, Bang? Kalau bisa itu, Bang? 80 tahun silam, Bang. Aduh, okay. Lama juga ya, Bang? Iya, Bang. Aku gak yakin, Bang. Berarti 80 tahun yang lalu berarti sebelum kemerdekaan, Bang? Benar, Bang. Guys, yang jelas saya mau kasih tahu bahwa terakhir kita podcast, kalian tahu kita di Budi Geraha, ya. Yang dimana... What? The fuck is that? Kamera. Di kamera tolong kamera tunjukin. Oke, okay. Guys, tolong waspada, guys. Oke, okay. Suara babi, guys. Dari tadi, Bang. Selain suara babi, saya juga mendengar, Bang.
Suara tangisan, Bang. Serius? Tangisan. Kayaknya ini, Bang, yang bunuh diri kemarin, Bang, tahun lalu. Serius? Ya. Namanya arwah kan udah pulang sana, iya. Bang. Gak mungkin lah, Bang. Mungkin arwah penasaran mungkin, Bang. Bang, oh, dari tadi aku ngerasa kayak ada ngikutin, Bang. Kira-kira emang benar, Bang? Seperti apa, Bang? Makhluknya tuh seperti cowok. Oke. Okay. Kekar badannya, Bang. Hitam, tinggi. Oke, ini merungut, Bang. Iya, Bang, benar, Bang. Oke. Bener itu bisa menyerupai, Bang? Bisa, Bang. Kayak suara babi, Bang. Iya. Suara babi atau suara? Soalnya kan mungkin hutan. Kayaknya ini, hewan itu. Binatang buas. Binatang buas. Tapi saya takutnya kalau ada bunyi-bunyi harimau, Bang. Iya. Pasti lari saya, Bang. Sementara ini kan kita baru pertama kali masuk sini, Dek. Mungkin kayaknya babi, Dek. Mungkin kan ada cahaya-cahaya kan, Bang. Terus ada anak kecil, guys. Ada anak kecil. Guys, ada anak kecil. Di sana soalnya, saya sentra Bang. Sentra banget, Bang. Ada tiga, guys. Semua. Aman. Coba Dep, lu cari Dep. Dep. Enggak lah. cari Dep. Enggak lah, Bang. Dep. Ya ampun, Bang. Mambutnya kali, Bang. Mau cari, Bang. Sana. Enggak lah, Bang. Kenapa, Bang? Abangnya indigo nih. Mambut barangkali, Bang. Jadi indigo itu seperti apa sih, Putra? Iya, Bang. Indigo itu seperti apa sih? Bisa melihat sosok, sama bisa merasakan, dan juga bisa berkomunikasi. Oke, jadi selama ini Bang Putra bisa? Bisa, Bang. Wow, oke. Terus, apa yang menurut Bang Putra, kenapa Bang Putra dapat gitu? Sedangkan kita-kita nggak dapat. Nggak tahu tuh, Bang. Soalnya sejak kecil gitu, Bang. Sejak kecil? Udah lama. Bang pernah ngalami ini nggak, Bang? Sesuatu hal yang mengerikan pernah terjadi dia, Bang? Oh, itu hampir setiap hari itu, Bang. Setiap hari? Iya. Terus, Bang? Mimpi buruk juga, buruk juga, Bang? Iya, Bang. Lihat secara nyata? Iya, pernah juga. Oke. Terus Bang Putra ini apa namanya? Cara Bang Putra komunikasi gimana sama mereka? Itu dalam hati enggak bisa. Berarti harus kayak mana, Bang? Mancing sesuatu yang gaib itu melalui ayat Al-Qur'an atau gimana kalau Abang sendiri? Itu ada dari itu lah. Kayak jampi-jampi gitu. Iya. Oke. Okay. Boleh disebutnya, Bang? Gimana? Enggak boleh, Bang. Hah? Itu rahasia. Nggak boleh? Nggak boleh. Nggak bisa disebutkan secara umum, ya? Nggak boleh. Nggak apa gitu, bacaan Al-Quran ataupun itu nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali? Nggak, guys, satu kata aja? Boleh nggak? Nggak boleh, Bang. Guys, kalau pribadi saya kalau selalu melihat kanan kiri, kenapa? Karena di depan, di dalam hutan begini, kita nggak pernah tahu kapan kita akan ketemuin. Yang jelas, binatang pastinya. Oke, okay? Karena ini satu-satunya kita modal nekat sih masuk ke perbatasan ini, guys. Dan mudah-mudahan apapun yang terjadi bisa kita upload buat kalian semua di luar sana. Karena di tempat ini juga kemarin kita sempat menemukan kalajengking. Kalajengking hutan, guys, kita sudah makan juga. Jadi kalau kalian penasaran bisa nonton di channel Bobby Builder. Dan juga di sini yang membuat gua ketakutan apa adalah Putra, gue mau tanya dong. Iya. Kira-kira ini apa tuh, Bang? Ini sosoknya Pak di sini, Bang. Ingin mengganggu kita, Bang. Ganggu, Bang. Iya, Bang. Bisa izin dulu, Bang Putra, biar enggak ganggu. Bisa. Enggak, gue mau tanya. Ini ada orang SHD enggak, Putra? SHD ya. Suka anak dalam itu. Kayaknya ada, Bang. Di perdalaman sekali, Bang. Dalam lagi ya? Iya, Bang. Putra, berarti kalau untuk kayak anak SAD itu merasakan energinya, ya? Iya, Bang. Berarti baru tahu, Budet. Apaan? Kalau bisa, Bang Putra bisa ngerasain tuh lewat energi. Ngerasain adanya makhluk gaib gitu. Enggak, makhluk ini. Makhluk apa? Anak SAD itu. Bang Putra bisa ngerasain. Anggir, loh. Cut. Masih kayak jadi ada, Bang. Coy, ada muka orang kampung. Aduh. Ini ngesel. Enggak, di belakangnya. Ini suku anak dalam, Mbak? Enggak ada sini. Nah, ini bener.
belok sini ya, Put, Novan ya? Guys, kita cut dulu. Karena gue lihat ada muka orang tadi kayaknya. Permisi. Dat Putra. Iya. Lu kalau misalkan sendiri pernah merasa ketakutan enggak gua ketemu? Pernah, Bang. Hah? Pernah. Pernah. Pernah, tapi enggak begitu takut gitu, Bang. Kenapa? Soalnya sudah biasa, Bang. Biasa ya? Iya. Enggak. Sudah, Bang. Cuma suara aja kali. Dep, walaupun suara itu tidak takut, Dep. Dep, kalau lu enggak takut lu. Lu sini aja. Hah? Putra. Iya. Jadi selama Putra jadi indigo atau merasa kayak indigo, apa yang pernah terjadi sama Putra? Sejauh apa? Udah jauh, Bang. Ya sejauh apa? Maksudnya itu gimana, Mbak? Pernah diganggu kah? Pernah? Kalau diganggu hampir setiap hari juga, Bang. Diganggu, Bang? Iya, Bang. Gimana, Bang? Cara diganggu, Bang? Kayak suara tangisan, muncul-muncul. Tapi, Bang, takut. Biasanya ini saya keringatan loh, padahal ini harusnya tempatnya dingin banget loh. Sama kalau saya juga keringatan. Keringatan loh. Dan dadaku kan dari tadi kayak panas sih, Bang, sesak. Kayak di dalam ruangan. Kayak ketekan-tekan gitu. Iya. Jadi lu sendiri gimana, Putra? Diganggunya seperti apa sih? Kayak gak bisa tidur gitu, Bang. Oke, terus? Berarti takut abangnya? Iya, Bang. Takut, gak begitu takut gitu, Bang. Oke, guys. Jadi biar kalian tahu, kalau kalian penasaran, penelusuran apapun yang kita telah lakukan di sini, apapun makanan yang kita bisa temukan di sini, kalian pastikan nonton channel Bobby Builder. Ya. Karena kita di sini menelusurin hampir berjam-jam. Ya. Yang jelas kita di sini hanya di channel Bobby Interview kita lakukan podcast. Ya. Oke, guys, untuk itu jangan lupa like, share, and subscribe. Oke. Mudah-mudahan video ini dan channel ini berkembang seperti Bobby Builder. Mudah-mudahan pengetahuan yang amin kita bagikan di sini bermanfaat buat kalian semua. Gue ngeblank loh dari tadi. Ngeblank loh. Oke, bakar makan depannya, Pak. Iya, gak bener. Iya, Pak. Oke, guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe channel ini. Dan bermanfaat buat kalian. Salam Bobby Interview. Salam Misteri.